Bersih kan? Oke. Okay. So, what's up bro? So, welcome back to channel YBB dan selamat datang di video cringe lagi, dan hari ini kita bakal lihat Jakarta keras kembali, guys. Ini belum di zoom. Agak zoom dulu dong. Cah. Oke. Okay. Bapak ini lagi ya. Mudahnya adalah 3M. M1 adalah melihat, M2 memahami, M3 melaksanakan. Jadi andai kata 3M itu dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah akan berhasil. Tapi akan cepat lebih berhasil lagi bila kita memelihara tuyul. Tuyul! Udah pak, udah gue pelihara tuyul. Tawakal, ulet, yeah. Yakin, usaha, L. Ya, Arcade Madness. Ya, baju gua Arcade Madness Sport Supply sisa ukuran L. So, grab it fast, guys. Langsung aja cek linknya di Shopee atau di Tokped ya. Tuh, wih deh, keren kan? Oke, okay, apa ini? Hutang tuh bayar, bosku. Jangan buat bodoh, tunggu besok, punya besok. Setahun tak bayar hutang member. Kau ingat bapak kau, kasih aku duit, tak kasih kau. Hutang tu bayar bosku. Jangan buat bodoh, tunggu besok punya besok. Setahun tak bayar hutang member. Kau ingat bapak kau kasih aku duit tok kasih. Ini adalah cara menagih hutang dengan metode breakbeat, guys. Itu metode nagih hutang terbaru ya. Anti kena lapor polisi ya, anti kena hukuman. Jadi silakan tagih hutang dengan breakbeat atau kalian bisa pakai full house elektromagnetik. Belajar melepaskan suara, pak. Zona jam. Ini Panamera kan 420 nih. Ini yang edit jalan sih. Ketika lu tidur begadang ya kan, ketika lu lagi bangun pagi gitu masih ngantuk-ngantuk ya, disuruh nyanyi gini. Mantap pak, wih deh, gila jauh gepar. Waduh, panas terik tengah hari bentar bikin spaneng, gila. Ini adalah mood para kuli. Ini mood para kuli nih, gila. Ini ketika kuli-kuli mencari mood ya nih. Tarik sis, bongko. Ajik jogetannya ganggu banget anjir. Kayak gini. Apa itu anjir aja. Gila bapak. Buset. Ini gua post nih, siapa tau ada bapak kalian gitu ya. Silahkan dicek-cek dulu, cross-check sana. Ada bapak kalian, siapa tau yang baju biru nih, celana biru nih. Wah, monkey flip. Iya, elah ini foto-foto Facebook zaman dulu para sad boy nih. Sebelum foto Kaneki kayak gini nih. Oh, sih. Ini zaman dulu nih foto kita para sad boy. Ini harus dilestarikan yang kayak gini. Ini alay banget sih. No debat ya, alay banget emang. Fake, that's fake. Tapi ya itulah, mungkin anak-anak zaman sekarang tidak merasakan ganti foto emo, foto galau-galau kayak gini, kotak-kotak liat gitu kayak. Ini zaman-zaman Bondan Prakoso. Zaman-zaman gue di warnet puterannya lagunya itu Bondan Prakoso and V2 Black. Ini foto profil Facebook. Fix ini. No debat, foto emo, terus covernya itu cover galau-galau gitu ya kan. Namanya Rian, si sayang kamu and never let go. Cah. Buat kamu yang rokoknya Surya atau filter, besok kita pacaran langsung nge. Nge apa tuh? Pipi calon mantu. Pipi bapak kau meledak. Konsep rambut fagor motor anjing. Berisik anjing ini. Pokoknya ini intinya nih, dia mau nunjukin konsep rambut, potongan rambut paruh burung atau enggak spakbor motor. Ini aku mau ngeprank anak skater lagi. Hai guys, hari ini aku mau ngeprank anak skater lagi. Aku akan berpura-pura. Oi, itu rambut lu nutupin, lu lihat kamera apa lihat awan? Kameranya aku taruh di rumput biar dia enggak tahu kalau kameranya aku taruh. Buset, lu taruh rumput ya, taruh pohon sana. Oke guys, mataku akan aku tutupin dengan rambut.
Nah itu dianya udah kau tutupin lah dengan kalimat syahadat. Canda Roy, kita kan teman ya kan. Gua lu Uchiha, gua Uzumaki. Tiba-tiba yo datang. Roy, lagi ngapain kamu di sini? Lagi berdiri. Siapa sih kamu? Aku Ari, kok kamu nggak ngeliat aku sih? Mata aku nggak kelihatan. Kamu kenapa, Roy? Selama tanda kena prank itu kameranya aku taruh di rumput. Nantikan konten prank selanjutnya ya. By the way, Roy, itu rambut gua saranin lu potong ya. Karena itu takutnya ini panjang tuh, panjang, ketelan. Kan gak enak kan lagi makan, ketelan rambut sendiri kan gak enak. Kau langsung berubah. Efeknya nipu banget. Buset, ini efek yang dipake sama siapa tuh namanya? Gua lupa air. Siapa sih yang TikTok itu terus? Siapa ya yang bocil lu? Bocil. Siapa ya? Aduh, gua lupa sih namanya. Siapa sih? Ini jangan hina, ini. Jangan hina hobi kami guys. Hobi kami mahal. Sampingnya Fortuner atau Mercy. Gila, gua ngelihat ini ya, warna-warni kayak gini, berasa gua liat mainan zaman gua SD anjing. Nyak kelas. Harganya nih ya. Ini kalau di gila, motornya tatoan tapi tidak eceran. Gila ini. Yang kangen nonton konser angkat gelasnya. Gua kangen banget sih ini konser zaman dulu ya. Zaman sebelum COVID maksud gua. Itu ah asiknya bukan main sih kalau konser. Parah men. Solidaritas tanpa batas. Ini jokes ya. Kira ini takut gua nih. Oke, dompet jatuh. Ini gua mencoba menelaah konsep dari TikTok ini ya. Oke, dompet jatuh dikasih lagi. Dompet jatuh lagi. Bolak lagi. Ini pas dia udah inget nih, pas udah kelar nih lupa dia mau kemana. Jatuh lagi. Percuma gitu. Newton tuh nyesel menemui rumus gravitasi, bangsat. Jatuh lagi. Mending kalau bisa terbang dah dompet. Buat cowok yang takut jadi buaya. Akui aja, kita juga pernah disakiti kan. Jadi buaya aja enak, temennya banyak. Anak DPR masih oh, parah ya, bagaimana netizen parah komennya. Lumah enak sih. Wah. Semua cewek bilangnya udah rapi tapi masih makeup. Wah. Gak ada alat. Udah gue bilang tuh. Pakai motor beat, mertua senang. Motor beat. Apa beriupnya Pajero? Gak tau lu ah. Yaduh, motor beat tuh masuk ruang tamu langsung ke kamarnya si cewek men. Terobos aja terobos. Kan udah gue bilang no comment. Udah gue bilang kan no comment. Udah gue bilang, lihat itu motor masuk kamar cowok. Masuk kamar. Apa itu? Kalian pakai brio baru di ruang tamu masuk kamar pakai motor beat, men. Langsung masuk. Kamu naik apa? Aku naik motor ninja, naik motor CBR. Ya udah tunggu sini ya, Pak. Tante panggil anak tante. Kamu naik motor apa? Naik motor beat, tante. Mau masuk motornya, mau masuk. Beat itu VIP access. Ya. Gua tegaskan beat VIP access. Fix, no debat. Dia bantu ayahnya menjual mie ayam. Oke, okay, aku diam-diam videoin dia pas dia buatin ST pesananku. Oke, okay. Terus gue bingung, kepala kaki itu bisa seimbang simetris 45 derajat gitu maksudnya. Waduh, menyatu guys sama adukan semen aja. Menyatu sama adukan semen cu. Terus bilang ini, wah kembar tiga Date Bayo. Wah anjing, kembar apa gimana sih? Apa editan ya? Wah gila, kembar tiga Date Bayo. Gila. Ini lu ke atas mau ngambil semen bro. Gila, ketawa gede banget anjing.
Sorry, gue bercanda doang. Cuman agak gak menyatu gitu sama tangga itu, cuy. Coba gitu, tangga itu masih proses di aci, mungkin nyatu. No matter the day, my homie be there. Be it rain or shine, be it circle or square. McDonald's, you know, he always come through. My homie see me for me, yeah, he know that I'm true. Tootie be tempting me, but my homie, he raised my internal climate. I can't even begin to describe it. My shoulder to cry on, my homie we spoon. Caresses my cheek, he hold my hand in the bathroom. No room for the weak.